Pemirsa, belasan mahasiswa Universitas Sisingamaraja 12 Tapanuli atau UNITA yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Tarutung beserta jajaran dan pengurus mengutuk keras oknum-oknum GMKI Tarutung yang berkampanye atau terlibat politik praktis. Hal tersebut diungkapkan Goklas Nababan selaku Sekretaris GMKI Cabang Tarutung masa bakti 2023-2025. Pada penyampaian pernyataan sikap di Universitas Sisingamaraja 12 Tapanuli Utara pada 27 Januari 2024. Pernyataan sikap tersebut disampaikan bukan tidak beralasan. Dalam anggaran dasar GMKI pasal 5 tentang status dan bentuk organisasi, bahwa status organisasi adalah organisasi yang bersifat gerejawi dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik. Goklas Nababan juga menghimbau agar partai politik maupun calon legislatif tidak mempercayai oknum-oknum GMKI cabang Tarutung yang melakukan kampanye secara langsung maupun media sosial. Berharap agar GMKI pusat melakukan sanksi tegas terhadap oknum GMKI cabang yang melakukan kampanye. Shalom, terpujilah Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan. Dari kampus UNITA, Universitas Sisingamaraja, kami Sivitas GMKI yang terdiri dari saya Goklas Nababan selaku Sekretaris Cabang GMKI Cabang Tarutung beserta jajaran BPC dan pengurus komisariat UNITA beserta kader aktif lainnya. Dengan ini menyatakan sikap mengutuk keras oknum-oknum GMKI Cabang Tarutung yang ikut berkampanye dan melakukan tindakan politik praktis sebagaimana diatur dalam anggaran dasar GMKI pasal 5 tentang status dan bentuk organisasi ayat 1 bahwa organisasi GMKI adalah organisasi yang bersifat gerejawi dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik. Maka dengan dasar telah dilanggarnya anggaran dasar GMKI pasal 5 tersebut, kami menghimbau agar partai politik maupun calon legislatif tidak mempercayai oknum-oknum GMKI Cabang Tarutung yang melakukan kampanye baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Dengan ini, kami juga menghimbau agar pengurus pusat GMKI melakukan sanksi tegas terhadap perilaku penanggung jawab cabang ataupun pengurus cabang yang ikut serta dalam melakukan kampanye politik. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Utom Nesunum Sin, Shalom! 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 Dari Sibolong-Bolong, Kampus UNITA Silangi, kami menyampaikan bahwasannya rapat komisariat, pembentukan komisariat UNITA telah berjalan dan telah selesai dilangsungkan. Komisariat UNITA, jalan! Perlombaan cipta dan baca puisi siswa SMA SMK Tapanuli Utara oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tarutung. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jesse Simajuntak mengabarkan.